di channel Cherry Ken Official. Nah, kali ini kita akan mereview uang jadul pecahan 10 sen emisi 1957. Nah, ini dia uangnya. Uang 10 sen ini ditarik kembali yaitu pada tanggal 31 Desember 1966. Sedangkan ukuran berat yaitu 1,70 gram, tebalnya 1,78 mm dan diameternya adalah 24 mm. Sambil mereview uang baru, lihat deh latar belakangnya tuh. Ada rumah jadul juga. Keren ya. Nah, sekarang kita lihat sisi depan ada teks Indonesia dan 10 sen. Sementara di depan, yuk kita lihat. Nah, di sisi belakang ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Oke, sekian review uang jadul 10 sen emisi 1957 kali ini. Tetap setia di channel Cherry Ken Official. Masih banyak lagi uang jadul yang akan kita review berikutnya dan tempat-tempat lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.